Ya, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 9 November 2022, bertempat di Makodim 623 Cilegon. Ini adalah acara puncak dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Kodim 623 Cilegon yang ke-35. Jadi acara ini kami laksanakan, selenggarakan untuk yang mengenalkan pada secara internal ya kepada anggota bahwasanya kita organisasi itu terbentuk melalui sejarah yang sudah ada, sehingga kita salah satu cara untuk kita ini menghargai sejarah itu, kita mensyukuri sudah ini sudah berumur 35 tahun Kodim ini di Cilegon ya, melalui peringatan seperti ini ya. Dan dalam acara ini juga kita mengundang seluruh unsur ya, baik itu Forkopimda, kemudian instansi pemerintahan, kemudian ada mitra perusahaan, ada unsur TNI Polri yang ada di wilayah kami ini di Cilegon ya, sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi ya untuk kemeriahan peringatan ulang tahun Kodim yang ke-35 ini. Selain itu juga supaya lebih dikenal Kodim 623 Cilegon ini kepada seluruh unsur yang ada di kota Cilegon ini. Kegiatan ini juga sebelumnya kita meriahkan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kemarin kita laksanakan. Yang terakhir adalah kegiatan perlombaan kicau burung ya. Dan artinya kami akan lebih membuka ya adanya kegiatan seperti perlombaan, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang mana bertempat di Kodim 623 Cilegon ini, supaya masyarakat itu berkunjung ya, masyarakat berkunjung ke Kodim sehingga mereka tahu bahwa di Cilegon ini ada Kodim 623 Cilegon ya, sehingga mereka tidak lagi mungkin tidak mengetahui hal tersebut ya. Mungkin masih ada masyarakat-masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Kodim 623 Cilegon ya. Sehingga kami sebagai satuan kewilayahan, sebagai induknya daripada Koramil ini, juga dikenal oleh seluruh masyarakat dari berbagai daerah di Cilegon ini. Dan HUT Kodim 623 Cilegon ini baru berapa kali ya di bawah yang, pimpinan komando? Jadi peringatan ulang tahun yang ke-35 ini baru pertama kali kita laksanakan ya. Mungkin memang perlu ada kita lebih penelusuran pada sejarah itu ya, baik itu berupa arsip surat ataupun dokumen, ataupun mungkin berupa dokumentasi yang lain seperti foto ataupun video ataupun bukti-bukti lain yang memang berkaitan dengan sejarah berdirinya Kodim ini ya. Mungkin di waktu yang lalu mungkin belum bisa memunculkan itu atau mendapatkan data tersebut ya, sehingga pada masa kami ini kami telah berhasil yang mendapatkan arsip surat yang itu merupakan suatu sejarah, salah satu buktinya tentang secara resminya berdirinya organisasi Kodim 623 Cilegon ini. Terakhir kan ya, pesan untuk keluarga besar Kodim 623 Cilegon ya. Dengan perjalanan yang sudah mencapai 35 tahun ini, tentunya kami ingin memberikan pengabdian ya, kami seluruh keluarga besar Kodim 623 Cilegon ini memberikan pengabdian yang lebih baik lagi ya, kita bisa lebih maju lagi dalam organisasi secara internal maupun secara eksternalnya kepada masyarakat ya. Tentunya ini yang kita harapkan dengan peringatan hari ulang tahun ke-35 ini, sehingga kami tentunya ke depannya kita lebih maju, lebih baik lagi ya, kita lebih sinergi lagi ya, dan kita bisa memberikan karya yang lebih baik lagi kepada masyarakat di Cilegon.